Ini hasil setak batang 3 bulan yang lalu ya. Dan ini sudah berbuah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi di channel saya ya, di Vanur Seri Channel. Oke, hari ini saya akan oper polybag lemon tanpa biji ya, yang ini umur 3 bulanan ya. Hasil setek batang ya. Ini hasilnya seperti ini ya. Untuk tutorialnya ada di video saya sebelumnya, nanti bisa dicek di link deskripsi ya. Ini saya cantumkan linknya di kolom deskripsi. Ini sudah saatnya oper polybag ya. Oper polybag yang lebih besar biar bibitnya tumbuhnya stabil. Ini karena polybag kecil ya. Ini hasil setek batang. Seperti ini akarnya. Hasil setek batang ya. Gampang sekali. Tinggal kalau memperbanyak bibit lemon ini gampang sekali ya. Tinggal dipotong, ditancapkan, teduhkan sudah. Tunggu 2 minggu nanti akan keluar akar. Oke, saya pakai polybag ukuran 25x25 ya. Ini media tanah, terus kotoran kambing ya, terus sama sekam 1:1 ukurannya. Ini yang jadi ini manfaat setek batang itu, manfaatnya seperti ini ya. Masih kecil, nih sudah berbuah ya. Pohonnya baru 1 jengkal ya. Batangnya aja sebesar lidi mungkin ya. Nih sebesar lidi, sudah membawa buah. Oke. Ini lemon jenis lemon tanpa biji ya. Ini kita cek perakarannya ya. Akarnya ini oke teman-teman, ini udah selesai ya kita oper polybagnya. Ini hasil setek batang lemon tanpa biji. Hasil setek batang dipotong ya,
ditancapkan, teduhkan. Tunggu hasilnya 2 mingguan, nanti akan berakar. Tanpa perangsang akar atau CPT lainnya ya, alami. Potong, tancapkan. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.